Oke, kembali lagi di channel Pak Guru Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Nah, setelah sekian lama nggak ngevlog menggunakan fogging piston, akhirnya kali ini saya akan ngevlog lagi. Lama nggak dipanasin sih motornya. Dan ada sedikit perbedaan tampilan, terutama yang bisa kelihatan banget yaitu di bagian knalpot belakang ya. Ini knalpotnya saya balikin ori lagi, karena yang knalpot yang kemarin R9 Neo Mugello itu saya jual ya, untuk nambah-nambahi restorasi vis R ya. Jadi gantian, kalau yang dulu itu ninjanya, sekarang vis R-nya yang kita fokuskan ya. Nah, untung aja knalpotnya masih tersimpan dengan baik, dengan rapi. Jadi kalau saya itu prinsipnya motor itu kalau modif yang part orinya disimpan ya, biar kalau kepengen standar lagi ya, itu nggak bingung-bingung lagi. Nah, langsung aja kita dengerin ya suaranya seperti apa. Jadi bagi yang kangen knalpot standar, nah ini dia suaranya. Oke, gitu suaranya ya. Jadi suaranya lembut banget sih. Kemudian yang bikin khas untuk knalpot standar ini ketika panas adalah suara seperti ini.